ayo kita sambut masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saat ini data menjadi suatu kekayaan negara yang baru, bahkan lebih berharga dari migas. Data yang akurat adalah kunci utama kesuksesan pembangunan. Tahun 2020 ini, Indonesia memiliki hajatan besar, yaitu sensus penduduk 2020. Hasilnya, sebagai dasar kebijakan dan program saat ini, sekaligus untuk proyeksi di masa datang. Sensus penduduk 2020 merupakan langkah menuju satu data kependudukan Indonesia. Saya Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, mengajak semua pihak, para bupati, wali kota, beserta jajarannya, kepala OPD, serta seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif mensukseskan sensus penduduk 2020. Catatkan data Anda secara mandiri melalui sensus penduduk online dengan mengakses census.bps.go.id. Pada 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020, atau bantu petugas sensus penduduk wawancara dengan jawaban yang benar pada bulan Juli 2020 di rumah Anda. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di masa